Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Kasim, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat terus, Insya Allah. Mudah-mudahan ditambahkan istri. Oh. Bahaya doa orang yang berpuasa itu mustajab, Pak. Amin. Kemudian juga ada Pak Saiful, ya. Hampir mirip juga Pak Saiful Kasim, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau juga sehat-sehat selalu. Mau ditambahkan istri juga. Dan kita semua, bapak-bapak yang hadir, ya, semua, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, insya Allah. Alhamdulillah, ini yang kesekian kalinya. Saya sudah tidak tahu, sudah 4 atau lebih, ya, datang ke tempat ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk mengumpulkan kita di dalam keimanan, bapak-bapak sekalian. Sesungguhnya pertemuan yang paling indah di dunia dan di akhirat adalah pertemuan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena keimanan kita berkumpul, maka nanti di akhirat tetap akan jadi musuh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di dalam Al-Qur'an, bapak-bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti semua pertemanan, semua perkumpulan, semua persahabatan, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebahagian akan menjadi musuh buat sebahagian yang lain, illal muttaqin, kecuali jika pertemanan dan pertemuan mereka dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan, ya, kita semua berkumpul dan mungkin mulai dari tempat ini kita, ya, mungkin ada yang baru berkenalan di tempat ini, mudah-mudahan semuanya dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di tempat yang terbaik. Apa tempat terbaik di akhirat, bapak-bapak sekalian? Surga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang beriman tahu bahwa tempat yang terbaik adalah surga. Tapi kadang orang-orang lupa, mereka tahu tempat yang paling baik itu adalah surga. Tempat kembali yang paling baik adalah surga. Tempat kembali yang paling buruk adalah neraka. Tapi kadang orang lupa untuk mempersiapkan diri bagaimana dia bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dia bisa menghindar dari api neraka Allah SWT. Makanya dulu para ulama mengatakan, sungguh sangat aneh manusia itu. Sungguh sangat aneh manusia itu. Dia menginginkan ingin masuk ke dalam surga, tapi dia tidur-tidur saja. Dia tidak berusaha untuk bisa mendapatkan surga. Dan dia ingin dijauhkan dari api neraka, tapi justru dia melangkah mendekat, melakukan perkara-perkara yang bisa membuat dia dibakar di dalam api neraka. Sungguh aneh manusia. Ya, kita semua, bapak-bapak sekalian, saya dan kita semua, kadang kita terjerumus dan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak semestinya kita lakukan. Karena itu bisa membuat kita justru dipanggang di dalam api neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi subhanallah, subhanallah, maha rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kita adalah manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, manusia itu diciptakan dalam kondisi sangat lemah. Allah tahu kita lemah, dan Allah tahu kita adalah manusia. Yang namanya manusia bisa saja terjatuh ke dalam kesalahan, sengaja ataupun tidak sengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak sekalian, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah apa? Ar-Rahim.
Ya, Allah SWT Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Ghafur. Allah SWT Maha Penerima Taubat. Allah SWT Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Ada lagi yang lebih daripada Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Allah SWT benar-benar banyak menerima ampun, memberikan ampun kepada hamba-hambanya. Bukan hanya sekedar satu dua kali Allah SWT berikan kita ampun, bapak-bapak sekalian. Tapi kata Allah SWT, wa inni laghaffarun, sungguh aku ini adalah zat yang banyak memberikan ampun kepada hamba-hambaku. Subhanallah, saya harus rubah posisi duduk dulu ini. Ini penting sekali, bismillah. Ini hal penting sekali bapak-bapak sekalian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya kepada kita semua di tempat ini. Allahumma amin. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan pengampunan, Syahrul Maghfirah. Bulan pengampunan. Ya, Syahrul Ramadan biasanya kita dengarkan dengan istilah Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat tadi, wa inni laghaffarun liman taba. Sungguh aku itu banyak memberikan maaf, memberikan ampun kepada siapa? Kepada orang yang mau bertaubat. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan kepada orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan aku memberikan ampun kepada dia, banyak memberikan maaf kepada dia. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rezeki di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala gunakan kata famshu fi manakibiha atau famshu fi manakibiha dalam surat Al-Mulk, ya. Berjalanlah di muka bumi secara perlahan-lahan, kata Allah SWT. Bertebaran di muka bumi, cari rezeki Allah SWT. Jadi untuk mencari rezeki Allah SWT, Allah katakan cari, silakan bertebaran, tapi berjalan perlahan-lahan. Semua sudah diatur oleh Allah SWT. Tidak perlu kita mencari dan mengambil rezeki orang dengan cara yang tidak baik. Allah sudah atur semuanya. Begitu giliran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat Allah, misalnya pada hari Jumat untuk salat Jumat, sementara kita sedang mencari rezeki dengan berjual beli misalnya, Allah Subhanahu wa taala katakan idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau kalian sudah mendengarkan panggilan hari Jumat untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, kata Allah, bergegaslah. Tidak berjalan perlahan lagi bapak-bapak sekalian. Tapi kata Allah, bergegaslah untuk mengingat Allah dan tinggalkan dulu sejenak jual belimu. Tinggalkan dulu sejenak rezeki yang engkau cari selama ini, tinggalkan dulu. Karena sekarang waktunya menghadap kepada Tuhan yang memberikan rezeki. Kita suka mencari rezeki, manusia itu kadang yang dia pikirkan cuma bagaimana dia dapatkan uang banyak, bagaimana dia dapatkan rezeki banyak, tapi dia lupa dengan zat yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Itu mengingat Allah. Giliran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bergegas meminta ampun kepada Allah, menuju kepada pengampunan Allah, Allah gunakan lagi kata di dalam bahasa Arab yang lebih cepat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi lebih tidak perlahan-lahan lagi, tapi betul-betul bersegera, bercepat-cepat menuju kepada pengampunan Allah. Dan lihat bapak-bapak sekalian, giliran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang terjatuh ke dalam dosa, ya, yang terjatuh ke dalam kesalahan sengaja ataupun tidak, ketika Allah memerintahkan mereka untuk kembali kepada Allah, Allah gunakan kata di dalam bahasa Arab dengan kata yang lebih cepat lagi. Bukan hanya sekedar bergegas tapi berlari. Kata Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah,
berlarilah kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda, segera berlari menuju kepada Allah, tinggalkan semua keburukan yang kita lakukan, bergegas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan suci Ramadan berbeda dengan 11 bulan yang lain. Tidak mungkin sama bulan suci Ramadan dengan bulan yang lain. Bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita bagaikan bonus. Bagaikan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, bonus dengan tujuan apa? Bonus dengan tujuan untuk menghapus kesalahan 11 bulan yang sudah terlalu banyak kita lakukan kepada Allah. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala sudah terlalu banyak mungkin kita langgar. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ataupun kita semua yang namanya manusia, selama 11 bulan itu ya, seandainya Pak Kasim membagikan kertas kepada bapak-bapak sekalian, kepada kita semua, saya juga dapat kertas itu. Kemudian beliau katakan, tolong diisi dengan jujur dan dengan benar. Selama 11 bulan ini, kesalahan apa yang Anda lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saya yakin satu lembar kertas tidak cukup. Bapak-bapak sekalian, tidak cukup satu lembar kertas. Mulai kita akan tulis, ah hari ini saya cuma sholat maghrib, zuhur, asar, tak tidur. Ya, misalnya. Kemudian menggibahi teman, kemudian begini, 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 wah banyak sekali. Bapak-bapak sekalian, itu baru satu hari. Itu baru satu hari, misalnya disuruh tulis satu hari ini apa yang kita lakukan. Bagaimana dengan 11 bulan? Bagaimana dengan 11 bulan? Apa yang sudah kita lakukan 11 bulan? Yang itu semua tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat-ingat dan kita pikir-pikir, kira-kira apa yang kita lakukan 11 bulan ini? Subhanallah, sangat banyak. Allah datangkan bulan suci Ramadan, bapak-bapak sekalian, bonus untuk menghapus semua yang terjadi 11 bulan itu. Nabi SAW mengatakan ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi berikan kabar gembira kepada para sahabatnya, qad ja'akum syahrur ramadan syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dibukakan pintu-pintu surga di dalamnya, ditutupkan pintu-pintu neraka di dalamnya. Nabi sudah kabarkan begitu, bapak-bapak sekalian. Di bulan ini Allah buka semua pintu surga. Ada yang tahu berapa jumlah pintu surga dan berapa jumlah pintu neraka? Yang bisa jawab dapat hadiah. Ya, ini karena ceramahnya Pak siapa tadi? Iya. Berbagi sedekah, kalau saya berbagi hadiah. Kebetulan saya cuma bawa uang 100.000. Kebetulan cuma 100.000. Siapa yang bisa jawab? Pintu surga itu jumlahnya berapa? Pintu neraka jumlahnya berapa? Dan kenapa berbeda? Jadi ada tiga pertanyaannya. Pintu surga berapa? Pintu neraka berapa? Dan kenapa berbeda antara pintu surga dan neraka? Oh ini, maaf ya. Masya Allah, ini Ustadz ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu surga ada 7. Baik. Baru pintu neraka ada 7 lagi. Benar atau salah? Iya. Mohon maaf, Anda belum beruntung. Iya, hampir benar ya. Hampir benar, Masya Allah. Tapi luar biasa. Iya, luar biasa, Alhamdulillah. Ada lagi? Iya. 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 Oke. Okay. Hampir benar, hampir benar. Halo, terima kasih. Iya. Kalau menurut saya, neraka itu ada 7. Iya. Baru surga ada 8. Iya, kenapa seperti itu? Jadi ya, pertanyaannya beda. Pintu surga berapa, pintu neraka berapa, dan kenapa berbeda? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau di dunia itu Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Masya kalau Allah. Di sana Dia Maha Bijaksana. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Luar biasa. Itu salah satu jawaban yang luar biasa juga. Ini hadiahnya.
Iya. Karena yang pertama tadi benar pintu neraka ada 7, ya saya kembalikan ke beliau, mungkin dikasih setengah atau bagaimana. Iya, nanti di ini. Mohon maaf. Iya. Masya Allah. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ada, pintu surga ada 8 dan pintu neraka ada 7. Itu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disebutkan dalam ayat Al-Qur'an tentang pintu neraka ada 7. Kenapa pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7? Padahal perbandingannya cuma 1 saja, lebih 1. Pintu surga dilebihkan 1 oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya. Kenapa bapak-bapak sekalian? Kata para ulama kita, sebenarnya ini maksud dan hikmahnya adalah untuk memberitahukan kepada hamba-hamba Allah bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih suka kita masuk ke dalam surga daripada mengazab hambanya di dalam neraka. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nanti akan kembali ke jawaban beliau, benar juga jawaban beliau. Sebelum saya kembali ke jawaban beliau, saya akan sebutkan satu hadis. Dalam satu peperangan, bapak-bapak sekalian, merupakan kebiasaan Nabi memanggil beberapa sahabat wanita di perang. Bukan untuk berperang, tapi tugas mereka di tenda. Kalau ada yang terluka, itu nanti akan diobati oleh wanita-wanita ini. Itu tugas mereka di dalam tenda pada saat perang. Nah, ada satu peperangan. Seperti biasa bapak-bapak sekalian, setelah terjadi peperangan atau setelah selesai peperangan, kaum muslimin akan mengumpulkan siapa korban yang terluka, akan mengumpulkan ghanimah, ya, harta rampasan dan sebagainya. Pada saat Nabi dan para sahabat sedang mengumpulkan ghanimah, harta rampasan, tiba-tiba ada seorang wanita mondar-mandir, ya, disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, mohon maaf, sampai baju beliau itu sudah basah. Basah dengan apa? Basah dengan asinya. Ternyata wanita ini sedang membawa anak kecil dan sudah bisa berjalan, tidak tahu dia sudah kemana sekarang. Dan bapak-bapak sudah tahu, yang apalagi yang sudah punya istri, sudah punya anak, bagaimana kondisi wanita kalau sudah waktunya untuk dia keluarkan asinya untuk anaknya. Harus dia segera keluarkan. Maka dia cari anaknya. Begitu dia dapat anaknya, bapak-bapak sekalian, langsung dia peluk, dia bawa pergi jauh untuk diberikan asi. Kesempatan itu digunakan oleh Nabi untuk mengingatkan para sahabat tentang bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita hambanya. Nabi berkata kepada para sahabat, "Atadhunnuna annaha tarihatun ibnaha finnar?" Wahai para sahabatku, kalian lihat wanita tadi? Sekarang kalau bahasa saya mungkin, kalau kita kumpulkan semua harta rampasan ini, kemudian kita tawarkan kepada wanita tadi dengan syarat semua ini milikmu, dengan syarat lemparkan anakmu ke dalam api. Apakah kalian menyangka, kata Nabi, apakah kalian berpikir bahwa wanita itu mau melemparkan anaknya ke dalam api? Seorang, tidak ada manusia yang paling sayang kepada kita di dunia ini, bapak-bapak sekalian, melebihi ibu kita. Semoga siapa di antara bapak-bapak sekalian yang masih punya ibu, mudah-mudahan Allah SWT berikan umur panjang kepada beliau. Dan siapa di antara kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburan mereka. Saya kembali, fokus bapak-bapak sekalian, ini penting sekali. Nabi katakan, tidak ada manusia yang paling sayang kepada kita melebihi ibu kita. Tapi Nabi katakan, apakah kalian berpikir, jika kita berikan semua harta ini, wanita itu mau melemparkan anaknya ke dalam api? Spontan semua sahabat mengatakan, la ya Rasulullah, tidak mungkin wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin ada seorang ibu mau melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin. Apa kata Nabi bapak-bapak sekalian? Beliau mengatakan, "Lallah arhamu bikum min hadhihi biwaladiha." Wahai umatku, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada kalian daripada ibu kalian kepada kalian. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita, bapak-bapak sekalian. Makanya kalau saja seorang ibu tidak mau membakar anaknya di dalam api, maka sesungguhnya Allah tidak mau membakar kita di dalam api neraka. Itu hakikatnya. Tapi kenapa ada yang diazab di dalam neraka? Itu bukan karena Allah, dia sendiri yang mau memasukkan dirinya ke dalam api. Allah sudah berikan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang terbaik, perbuatan-perbuatan baik di jalan yang baik, dia sendiri yang mau belok ke kiri sedikit. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa jawaban dari beliau, ya, dari Pak Ustaz Abdul Somad, ya. Bukan ya? Masya Allah. Dari Pak Ustaz tadi. Beliau katakan begini,
Kenapa surga itu 8 dan pintu neraka 7? Beliau katakan, karena Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang di dunia, dan bijaksana di sana, di akhirat. Subhanallah. Benar. Dan memang sebenarnya juga Allah juga bukan hanya penyayang di dunia, penyayang juga di akhirat. Tapi penyayang di dunia dan bijaksana di akhirat itu luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan alimun hakimun. Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Bapak-bapak sekalian, apa artinya Allah Maha penyayang? Tadi yang saya sebutkan hadis itu Allah Maha penyayang. Sekarang apa artinya Allah itu Maha bijaksana? Bijaksana itu dalam bahasa Arab hikmah. Lawannya adalah az-zulmah, kezaliman. Kezaliman itu ya, bahasa kita sehari-hari zalim. Zalim itu bapak-bapak sekalian dalam bahasa Arab wad'u syai' fi ghairi maudi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya zalim. Makanya perbuatan zalim yang paling besar apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya kita tahu Allah itu Maha pemberi rezeki, tapi kita minta rezeki dari kuburan misalnya, mohon maaf. Itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah hikmah, bijaksana, yaitu wad'u syai' fi maudi'ihi, meletakkan sesuatu benar-benar pada tempatnya. Allah itu Maha bijaksana. Artinya apa bapak-bapak sekalian? Tidak mungkin kita capek di dunia beribadah, sujud, ruku dan seterusnya, lalu di akhirat Allah sia-siakan kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin orang di dunia bermaksiat kepada Allah, diajak kemudian dia tidak mau sampai meninggal di atas kemaksiatan, lalu di akhirat Allah Subhanahu wa taala biar dulu dia masuk ke dalam surga, yang ini dicuci dulu di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah meletakkan sesuatu benar-benar pada tempatnya. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mendapatkan kebijaksanaan Allah nanti di akhirat, di dunia penentuannya bapak-bapak sekalian, apa yang kita lakukan di dunia itu akan menentukan bagaimana bijaksananya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan yang terbaik buat kita, pengampunan yang terbesar buat kita bapak-bapak sekalian. Saya tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah jiwa kami ketakwaan dan sucikan jiwa kami. Sesungguhnya Engkaulah yang sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, buatlah kami cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah keimanan itu di dalam hati-hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, buatlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang mendapatkan petunjuk ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana, ya Allah terimalah puasa kami. Wa taqabbal qiyamana, terimalah salat-salat kami. Wa taqabbal tilawatana, terimalah bacaan Al-Qur'an kami. Wa taqabbal sa'ira a'malina, terimalah semua amalan-amalan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.